Majelis Tarjih dan Tadid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan sosialisasi ketarjihan dan hisab di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Rabu pagi. Sekretaris Majelis Tarjih dan Tadid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rahmadi Wibowo Suwarno mengatakan bahwa di pimpinan pusat Muhammadiyah ada majelis tarjih dan tasdid yang mengkaji dan meneliti keagamaan, pemahaman, dan masalah kontemporer termasuk astronomi. Juga ada divisi hisab yang berkaitan dengan ibadah dan arah kiblat waktu sholat dan gerhana karena ada tuntunan sholat gerhana. Terkait gerhana matahari cincin yang melintas di Kota Singkawang, pihaknya juga melakukan penelitian dengan posisi mulai dari pantai Pasir Panjang yang kita rekam dan kita analisis dari awal sampai akhir. Singkawang memberikan saran himbauan kepada para jemaah kaum muslimin sekota Singkawang khususnya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir. Baik. Karena sebetulnya gerhana ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita harus menyikapinya. Salah satu di antaranya kita melaksanakan sholat gerhana matahari. Tim ini juga akan bergabung dengan tim penelitian pada saat gerhana matahari cincin berlangsung, dan ini juga berkaitan dengan ilmu falak. Sedangkan para kader Muhammadiyah di Kota Singkawang akan melaksanakan sholat gerhana di Masjid Al-Kindi di Jalan Ratu Sepuda. Dari Kota Singkawang, Suhendra Pon TV memberitakan.